Terima kasih udah klik channel ini. Jangan lupa klik and subscribe. Jangan lewatkan video-video saya yang lainnya. Tetap di channel Om Gaijin. Selamat menikmati. Enjoy! Oke, hari ini saya mau panen ya. Jadi ini alat-alat yang saya siapkan untuk panen. Panen kali ini saya nggak diambil. Ikan saya nggak diambil ke sini. Tapi saya yang antar ke sana. Dan alat yang saya siapkan adalah ini. Pertama, ini ada bak sortir. Nah, ini alat sortir nih. Nah, alat sortir. Saya pakai alat sortir ini yang 1 kilo isi 12 up. Jadi 12 up. Kira-kira satu jempolan saya. Tapi tiap-tiap orang jempolnya berbeda-beda besarnya. Tapi ini sejempol saya ini. Nah ini, kalau jempol saya ini bisa masuk. Karena ikan tuh kadang-kadang dari kepalanya tuh besarnya segini gini. Ini kalau untuk yang 12 dia masih di sini. Dan yang 12 lebih dia akan keluar. Ini alat saya. Nah ini guys, ini kemarin saya coba buat sendiri dari palalon. Bisa sih, kalian bisa buat sendiri di rumah pakai paralon. Nah ini paralon, ini paralon satu dim, ini paralon setengah dim nih. Dan kalian buat jarak aja ya, sejempol gini, sejempol gini ya. Ini bisa kalian sesuaikan. Ini sekilo isi 12 ini. 12 up. Maksudnya 12 up itu 12 sampai 1 kilo isi 12 sampai 1 kilo isi 1. Ya, gitulah maksudnya. Ini buat sendiri kemarin saya. Nah, kalau yang ini kemarin beli, ini sedikit rapi ya. Nah, ini rapi. Kalau punya saya agak enggak rapi. Tapi kalau yang ini rapi banget. Tapi saya beli ini kemarin harganya 75.000. 75.000 ini dengan kualitas ya seginilah ala kadarnya. Jadi ininya kayu ya. Terus ini dia pakai paralon. Ya, ini 75.000 dan ada juga yang melayani stainless. Tapi kalau stainless itu kemarin saya coba beli di tokonya itu dia nggak jual yang stainless. Tapi yang stainless itu agak mahal. Biasanya di forum-forum peternak lele itu jual yang seperti ini. Ini alat untuk panen. Yang stainless itu biasanya 100 ribuan lebih lah, agak mahal karena stainless ya. Kalau ini cuma paralon. Nah, ini keranjang-keranjang seperti ini. Keranjang-keranjang seperti ini kalian bisa beli di toko-toko plastik ya. Toko-toko plastik di kota-kota kalian. Harganya macam-macam. Kalau yang ini kemarin 70 berapa ini? Ah, ini 70.000 ini. Ini yang kualitas B ya, mungkin ya. Karena kemarin ada yang lebih dari 100.000 juga ada. Cuma kualitasnya juga berbeda sih. Nah, gini. Nah, ini nanti alat yang akan saya gunakan untuk panen. Ini pakai ini. Mili. Mati mang tak sok es mang. Baca. Piye nyak lam juga enggak ya boh. Macut dek tuh boh. Oh ping kau antu mili. Tempat muni ya, tempat mili. Mili. Jadi ini guys. Ini. Dan biasanya untuk satu keranjang seperti ini, ini tuh ya, supaya kali ini untuk wawasan aja ya. Ini tuh bisa dihitung gak? Bisa dihitung. Jadi kalian lihat ini ada keranjang ini kan gini ya. Ada ininya, strap-strapnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya gini-gini ya. Ini sedikit bocoran ya. 6 ini kalau satu keranjang ini full, ini isinya bisa 70 kilo. Full sampai sini ya, 70 kilo. Tapi kalau satu strip gini mungkin ya 65.
65. Kalau kurang lettingnya mungkin ya 60 lah. Pokoknya satu gininya itu 10 kilo. Satu stripnya ini. Kalau kalian nanti misalnya jual ikan nggak sampai segitu, per keranjangnya segini tuh nggak sampai itu ya. Ya kalian bisa tanyakan lah. Ya kalian sendiri nanti bisa ngecek sendiri keranjang kalian tuh. Kalau keranjangnya ini bobotnya 2 kilo ini. Di Rapaksi nanti bisa 2 kilo ini. Gitu guys. Nah ini guys, alat sortir saya waktu panen. Nah ini nanti yang ikannya yang keluar dari sini, ini nggak akan saya jual. Ini akan saya besarkan lagi sampai nanti sekilo isi dua, sekilo isi ya itulah 12 up gitu, supaya nggak terlalu rugi. Jadi intinya gitu guys. Nah gitu guys. Oke guys, jangan lupa klik like and subscribe dan pantengin terus channel Om Gajin. Sampai jumpa dan bye-bye.